Majapahit, Majapahit, apa Majapahit? Ada yang berbeda pada Sabtu 24 Mei 2014 lalu di Kampus Akbar Majapahit Surabaya. Kampus yang terletak di Jalan Raya Jemur Sari 244 ini menggelar lomba yang bertajuk Authentic Indonesia Challenger, di mana tujuan acara ini diselenggarakan selain untuk bekerjasama dengan Chef Sarwan yang juga jebolan MasterChef yang tayang di RCTI, juga untuk mengenalkan buku terbaru tentang aneka penyet dan sambal ala Chef Sarwan. Kreasi, kreasi Majapahit, apa Majapahit, cipta prestasi. Lomba penyetan ini seperti apa? Nah, ini kan semuanya tradisional ya. Jadi ini resep Sarwan yang nanti akan ditentukan yang ketiga. Dan ini langsung kita tes di Akbar Majapahit Surabaya. Karena apa? Ini resep Sarwan yang biasa orang resep Sarwan itu ini ya, ternyata ya ini tes dan semuanya tradisional. Dia tahu kenapa kita kenalkan penyetan tradisional karena semuanya pun mulai dari mengulek dari apa jadi tidak ada yang modern-modern dan rasa. Ternyata yang aku tunjukkan juga rasa, bukan hanya rasa, ada pedes manis, semuanya ada di resep Indonesia. Di samping itu, selaku Ketua Yayasan Akbar Majapahit Bapak Insinyur Juwono Saroso mengatakan, dengan diadakannya lomba tersebut, peserta lomba yang pesertanya adalah mahasiswa Akbar Majapahit bisa mengenalkan masakan tradisional Indonesia di kancah internasional. Kulineri semua ada, cipta kreasi, kreasi Majapahit. Lomba masak ini Pak? Ya, ini hari ini kita mengadakan lomba masak aneka sambal dan penyetan, di mana makanan-makanan ini sangat tren ya di Indonesia. Dan kita berusaha untuk mengangkat ini supaya menjadi makanan internasional yang mengangkat nama Indonesia. Kita memakai cobek ya, untuk mengulek sambal agak beda dibandingkan penyetan-penyetan yang ada. Semoga ini menjadi apa itu inspirasi untuk pengusaha menggali makanan penyetan ini supaya lebih luas lagi penjualannya dan bisa menghasilkan keuntungan. Selain memasak masakan aneka penyet, mahasiswa juga dituntut untuk mengkreasikan minuman tradisional kreasi sendiri dan diberi waktu selama 90 menit. Majapahit, Majapahit, apa Majapahit, apa Majapahit. Tidak sampai di sini saja, agar terdapat motivasi dengan baik, pihak panitia sudah menyiapkan hadiah menarik bagi pemenang lomba Authentic Indonesia Challengers 2014. Yakni, juara 1 mendapatkan 10% uang kuliah, juara 2 memperoleh potongan 8% uang kuliah, juara ketiga berhak mendapatkan potongan 6% uang kuliah, dan juara harapan akan mendapatkan potongan 5%. Cipta kreasi, kreasi Majapahit, apa Majapahit. Cipta. Setelah gelaran lomba tersebut berakhir, dewan juri pun memutuskan ada 4 pemenang, yaitu Farah Rizky Riviani juara pertama, Yunita Tiffany Laus juara 2, Bayu Perdana Kusuma juara ketiga, dan Melisa Aryani Sari pribadi juara harapan. Pasti Majapahit, apa Majapahit, masa jatuh. Tadi itu lomba memasak, jadi yang diadain sama Chef Sarwan, dan ini syukurlah, terima kasih, puji Tuhan, jadi aku bisa juara 2, dan ini temanku Farah. Ya tadi itu tadi saya buat bebek goreng sambal bawang. Sebelumnya saya belum pernah coba bebek, masak bebek, tapi alhamdulillah tadi saya menang juara 1. Hasilnya memuaskan juga. Tuh ya pingin lagi, pingin ikut lomba lagi, ikut berpartisipasi lagi lombanya. Soalnya kan
baru ini jadinya gak boleh gampang cepat puas gitu. Ya, aku pengen ngasah kemampuanku lagi aja. Jadi aku pengen biar ya bisa menciptakan resep kalau bisa sama seperti Chef Sarwannya. Thank you. Dan selamat kepada para pemenang. Maju terus bersama Akbar Majapahit dan sampai jumpa di lomba-lomba berikutnya. Pasti Majapahit, Akbar Majapahit.